Ya, Mas Broku, kita tepat di pinggir jalannya ini. Ya, kita sudah bawa kendaraan. Ini simpang mayat, Mas Bro. Inilah namanya simpang mayat Mutiara ya. Jadi hari ini kita mau ke ladang lagi kegiatannya. Alhamdulillah, sudah berapa minggu ini nggak ada turun hujan. Sekarang mulai ada penampakannya ya Mas Broku ya, berkah dari atas hujan walaupun masih gerimis. Ini Mas Bro, di depan kita ini saya mau review ini. Ini sawit ini semuanya menguning. Ini Mas Bro, rata-rata menguning. Inilah Mas Bro kondisinya Mas Bro. Saya survei ya, kita cek ya. Ini tepat di pinggir jalan ya ini Mas Bro ya. Kalau kondisi tanah ya beginilah Mas Bro. Makanya pertumbuhan sawitnya seperti ini. Pasir tanahnya begini. Pasir ini Mas Bro. Tanah berpasir, boleh dikatakan mutlak pasir ini. Jadi orang menanam sawit ini di tempat yang berpasir. Ya beginilah Mas Bro kondisinya. Menguning. Lihatlah Mas Bro seputaran pinggir-pinggirannya menguning semua nih ya. Ya sesama dengan warna sawitnya, pertumbuhannya. Ini jalan satu-satunya kalau kondisi tanah seperti ini. Seputar perawatannya harus benar-benar yang pas, artian yang tepat. Kalau lingkungannya bersih, enggak pala semak, ini saya Mas Bro kalau yang seperti ini Mas Bro, sawit seperti ini saya nggak mau ngasih komentar ya Mas Bro, harus dibeginikan karena juga kita ini sebagai petani pemula dan juga saya baru ini ketemu tanah yang seperti ini, mutlak seperti ini ya. Mutlak pasir ya. Entah ke di dalam kedalaman tanah kita nggak tahu, tapi beginilah kondisinya. Jadi saya kurang paham mengatasi sawit yang seperti ini. Ya Mas Bro, mungkin yang paham, yang mengerti nanti mungkin bisa mengasih solusinya di komentar ya. Seperti inilah kondisinya. Kalau dibandingkan yang di kebun kita itu ya, yang selalu kita posting, yang tanaman umurnya ada yang 16 dan juga ada yang 18 bulan,
penanamannya. Kalau saya nggak lupa, duluan ini Mas Bro. Nah, duluan ini. Saya waktu ke ladang, ke kebun lah ya, selalu lewat sini sudah ada. Punya kita yang itu belum ada. Jadi beginilah sawit ini Mas Bro. Entah jenis apa, saya nggak tahu lah. Perhatikan Mas Bro, daunnya menguning. Saya nggak tahu jenis apa ini ya Mas Bro. Tak apa-apa panjang, tak apa-apa pendek, saya nggak tahu. Dan saya pun nggak tahu pemiliknya nih siapa. Memang penanaman di pinggir jalan ya. Tak apa kurangnya ini sawit ini Mas Bro ya. Ya Mas Bro, lanjut. Sampai sana, dari sana sama perkembangan sawit ini. Sampai ke situ. Ini kalau seheter nggak ada Mas Bro, setengah pun tidak ada. Ini hitungan rantainya nih. Tapi gimana pun juga kalau dirawat dengan betul-betul ini, carikan solusinya ya. Mungkin ada harapannya gitu loh Mas Bro. Jadi saya nggak mau terlalu banyak komentar karena saya nggak tahu mengatasi sawit seperti ini. Nah ya Mas Bro.